Makassar. Yes. Setelah dari pelabuhan, kita pergi di salah satu kafe milik teman kami, yaitu Mas Afandi. Jadi, nanti kita akan banyak eksplor Sulawesi bareng dia. Welcome! Halo! Halo, Mas Afandi, sehat? Masuk! Masya Allah. Ini kita ketemu Mas Afandi, guys. Ini tempat kopi-kopinya Mas Afandi. Setelah itu, kita cobain makanan populer dan yang paling viral di Makassar, yaitu Palu Basah Serigala. Kita mampir ke sini. Aku juga nggak tahu rasanya gimana, kita cobain lah. Tahu? Lihat guys, detailnya, mantap banget nggak sih? Jadi ini tuh kayak ada campuran daging sama lemak gitu. Habis itu ini kayak ada apa ya? Tulang-tulang yang kayak jenis tulang-tulang lembek gitu nggak sih? Oh iya. Tapi looknya enak banget ya. Mantap. Ini ada sambelnya, kecap, dan ini jelas kita pakai. Dari kafenya Mas Afandi, selalu kita bawa kemana-mana guys. Iya, menemani kita. Iya, lihat words beyond taste. Kamu jadi setelah makan, kita lanjut check in hotel untuk beristirahat dari pelabuhan. Gila. Viewnya Kota Makassar. Wow. Gila. Gokil abis. Itu jalan raya ya, iya, sama tolnya. Kita bisa lihat view pemandangan jalan tolnya. Oh, pelabuhan di sana ya. Mana pelabuhan? Oh iya, itu di sana ya. Pelabuhan. Iya. Yalah, istirahat. Bye. Setelah itu, kita pergi ke salah satu destinasi populer di Makassar, yaitu Masjid 99 Kubah di Makassar. Tuh! Oke. Jadi nyampe mana ini, Mas Afandi sekarang? Sampai Masjid 99 Kubah. Waduh, mantap. Kurang 100. Oke guys, jadi di belakangku ini adalah salah satu masjid yang termegah di Makassar. Namanya adalah Masjid 99 Kubah. Masjid 99 Kubah atau yang lebih dikenal dengan Masjid Asmaul Husna adalah sebuah masjid bersejarah yang berada di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Masjid ini dibangun pada tahun 2017 dan diresmikan pada tahun 2022. Namun, saat ini masjid masih dalam proses tahap finishing. Kemudian, masjid ini juga menjadi ikon terbaru di Provinsi Sulawesi Selatan. Berlokasi di kawasan Center Point of Indonesia atau CPI. Untuk gaya arsitekturnya ke arah Timur Tengah, guys. Kalian wajib kesini jika ke Makassar. Halo guys, jadi sekarang aku lagi ada di dalam Masjid Kubah 99. Dan benar-benar bagus banget pembangunan, gaya pembangunan arsiteknya keren banget, desain interiornya keren banget. Kalau misalnya di ilmu DKP, jurusanku itu ini pakai kayak teknik nirmana ya. Warna merah, kuning, orange, dan lain sebagainya. Terus juga ada warna biru. Jadi warna-warna kontras yang dipakai. Jadi warna dingin sama warna panas. Benar-benar bagus banget. Terus suasananya tuh enak. Di sini tuh adem. Terus apa ya, enak lah, sejuk. Kalian harus kesini guys. See you guys di vlog selanjutnya. Nanti kami akan pergi di salah satu pulau misterius yang ada di Sulawesi Selatan. Ditunggu untuk video selanjutnya. Terima kasih. Great no matter what.